motor Kang Gilang. Ah, kamu lo suka dikata? Di sini ngapain? Jadi saya berterima kasih atas nama warga Kota Palembang, ya. Berterima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas supportingnya mengatasi COVID-19 di Kota Palembang hari ini. Terlihat di belakang sini ada motor penyemprot disinfektan yang kami harap dapat membantu menekan angka COVID di Kota Palembang. Kami tidak berharap bahwa Kota Palembang terus-terusan di statement zona merah, ya. Jangan sampai orang yang tidak COVID seolah-olah COVID juga. Nah, makanya di sini saya berterima kasih kepada Pak Sekda, di sini Pak Dhani, di sini Pak Lurah juga hadir, Sekur, beserta jajaran Babinsa, bekerja sama mereka untuk menanggulangi COVID di Kota Palembang, yang insya Allah kedepannya kita berharap COVID cepat berlalu. Jadi ini adalah bentuk penyerahan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berapa banyak sih, Bu? Kalau di Palembang ini ada 5 unit, ya. Di kami langsung, saya hadir di sini ingin memastikan kalau barang ini betul-betul tiba dan betul digunakan untuk manfaatnya untuk masyarakat. Karena hari ini penting peran aktif masyarakat juga, jangan cuma masyarakat diminta masker, nanti pemerintah tidak ada pergerakannya. Ya, begitu. Saya yakin Pak Sekcam beserta jajaran, Pak Camat beserta jajaran di sini akan melakukan yang terbaik untuk wilayah mereka masing-masing.